Terima kasih. Begini teman-teman, berdasarkan laporan, karena kebetulan kemarin itu kan adalah hari libur nasional, di mana kalau hari libur nasional sudah pantasnya, sudah sewajarnya lah bahwa tidak ada jam kerja. Karena tidak ada jam kerja, maka tidak ada pelayanan terkait dengan penerimaan tamu dan sebagainya. Nah, kebetulan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, kantor kami kedatangan tim dari Polda Riau, tim dari Dir Narkoba, terkait akibat dari pengembangan kasus di luar, kemudian mereka memerlukan satu lagi jaringan yang kebetulan mereka nyatakan bahwa di dalam lapas ini satu orang warga binaan itu dinyatakan terlibat dengan terkait dengan pengembangan di luar. Dan mereka datang yang pada intinya bahwa sesuai SOP, ternyata dari tim Poldanya belum bersedia menunjukkan surat tugas karena ingin bertemu langsung dengan pimpinan baik pejabat struktural maupun kalapas untuk menyampaikan itu gitu ya, terkait dengan itu. Dan kemudian akhirnya seperti teman-teman ketahui terjadi perdebatan argumen terkait dengan itu, yang sebenarnya petugas kami itu sudah mencoba menghubungi pejabat-pejabat yang terkait untuk datang ke kantor karena ada tamu yang ingin bertemu, yaitu dari Polda Riau terkait tim dari lapas yang dipimpin langsung oleh Bapak KPLP kami masuk ke dalam blok untuk pengecekan, dan hasilnya bahwa WBP kami akhirnya bisa dibawa untuk pengembangan lanjutan dan barang buktinya juga bisa diserahkan kepada tim dari Dirnarkoba. Ada berapa orang yang dibon sama Rompolda, Pak? Yang dibon nama ada dua, tetapi ternyata hanya satu yang ada di dalam, karena nama yang satu itu identitasnya tidak ada sama sekali di lapas kelas 2 Pekanbaru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.